Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mega Vlog Sapi. Kali ini saya ada di Pasar Sapi Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Kita akan lihat-lihat harga sapi jumbo saat ini menjelang 2023 ini gimana untuk harganya. Buat teman-teman yang mau jual atau yang mau beli, bisa datang langsung di sini atau bisa tonton terus di video saya. Ini saya mau tanya-tanya harga, ini siapa tahu kita dapat harga sapi-sapi jumbo. Oke, langsung aja yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, langsung aja kita akan pantau harga sapi jumboan saat ini. Oke teman-teman, kali ini saya sudah ada di sampai di Pasar Sapi Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Dan saya pas kesini pas pasaran pon ya, ini juga full, ini banyak juga sapi jumboan seperti ini. Nanti buat teman-teman yang mau kesini itu setiap pasaran legi sama pon. Dan kita akan coba lihat harga sapi jumbo. Ini ada yang barusan datang juga itu sapi jumboan, tapi ini ada sapi jumbo. Ini mungkin kalau sudah dibawa sini, ini sudah laku ya Pak? Sudah laku. Kalau dibawa sini, ini juga sudah divaksin teman-teman ya. Kalau ada tanda di telinganya kuning itu berarti sudah divaksin. Dan kita langsung ke sini, kita coba tanya-tanya harga. Ini karena habis hujan, ini juga becek. Nah, sebelah sini juga ada simental malbor. Nah, ini simental malbor. Ini bacaannya juga panjang. Kakinya seperti ini. Enggak, menurut saya sih terlalu bagus ya. Cuman ini juga masih bisa digemukin lagi. Juga sudah laku. Pak, sudah dapat berapa, Bapak? Pak, dapat berapa, Pak? Ini bapaknya biasanya beli beli dipotong, untuk dipotong. Nah, sebelah sini juga banyak yang jumbo teman-teman ya. Nah, kita coba lihat ini, berarti kalau sudah dikasih tanda ini berarti sudah laku. Bawa berapa bapaknya Pak? Oh, ini sudah dikasih tanda, berarti sudah laku. Oh, ini punya bapak ini. HE3, berarti sudah dapat 3 ekor ya. Oh, ini ada 2 ekor punya bapak ini. Sebelah sana juga sudah ada yang laku. Ini nggak bisa tanya harga deh. Bapaknya nggak mau disebutin harganya. Dan sebelah sini ini ada limusin, nah, limusin jumbo juga. Limusin jumbo. Mas, gondi. Itu. Payu. Payu kape. Nah, sebelah sini juga ada yang sudah dikasih nama, ini juga berarti sudah laku. Ini saya nggak dapat harga, tanya. Ini agak siang ya, saya kesini sudah agak siang karena tadi cuaca hujan di sini juga barusan reda. Segini harga sekitar masih 30 lebih. Ini sekitar 30-an lebih nih kayaknya. RM, tak coba lihat sebelah sana. Ini ada yang tak ditanyakan. Mas bawa apa dapat mas? Mas saman dapat apa anu bawa apa beli? Beli. Beli. Yang mana? Dapat berapa? 4. Bisa tahu harganya mas? 26. Yang ini? 18. 26, ini 18. 20. 20. 25. 25. Ini masuk ke potong apa penggemukan saman? Potong. Oh, masuk ke potong. Nah, ini punya masnya sudah langsung dikasih tanda seperti ini. Masuk ke potong. Rumahnya mana, Mas? Semen? Malang. Oh, Malang. Dapat 4 ekor. Nih, harga 20 sama. Ini berapa? Lalian, rek.
Nah, ini agak sepi. Nah, sebelah sini juga ada sapi. Agak sumbu. Pak, desa minta lagi, Pak. Oh iya. Minta harga berapa? 95. 19? 500. 19.500. Sudah ada yang nawar, Pak? Sudah. Berapa? 17.5. Tawar 17.5? Iya. Murah banget, kok murah? Murah, kuru. Kuru soalnya ya. Kuru. Ditawar 17.500 belum dikasihkan, minta 19.500. Kalau sebelah sana, nih, tak lihat sebelah sana, teman-teman. Ini juga sudah laku, disisikan sebelah sini. Nah, ini T1, T2, T3. Nah, yang itu yang limusin super itu juga saya belum tahu ini. Coba dari depan. Limusin jumbo. Wah, ini punya AC. Dapat 4 ekor. Ini langsung masuk ke potong. Masuk ke potong. Seperti ini suasana di pasar sapi modal ki. Mas, iki wis payu ah, sing gede iki. Wis, payu piro? Enggak ro. Sudah laku ini tapi enggak tahu masnya laku harga berapa. Ini lumayan jumbo ya. Enggak lumayan, memang jumbo. Bagus. Ini masuk ke potong juga bisa, menggemukkan ini kayaknya masih bisa. Ini limusin cross itu tadi ya dari belakang, tapi nggak bisa lihat harganya ya teman-teman ya. Nah itu baru datang. Kita coba lihat sebelah sini. Nah. Oh ini sudah laku langsung dimasukkan mobil. Sudah laku langsung dibawa pulang dimasukkan mobil. Pak saya ndak tapi nten pak. Oh mboten betul. Mboten betul. Nggih kosong. Oh, kosong. Besok cari lagi ya pak ya. Iya. Ngeten iki regi pinten pak? Kisaran pinten? Kurang 20. Harganya tambah murah apa masih anu tinggi, Pak? Ini yang selawi. Ini 25 juta segini. Standar tapi ya, Pak ya. Ini mau menjelang tahun baru, menjelang 2023 ya. Menjelang tahun 2023 ini harga sapi jumbo masih standar. Ini nanti kayak agak biasanya agak naik kalau mau tahun baru. Biasanya sih, tapi nggak tahu lagi ya. Biasanya. Ini kita juga bisa lihat harga ini. Oh ini yang mau dibawa pulang. Langsung ke mobil lah niki pak. Ya. Langsung ke mobil. Dapat berapa ekor nih Pak Tohira, punya Pak Tohira? Oh, ini Pak Tolib. Oh, Pak Tolib. Ya, Pak Tolib. Dapat 4. Tadi 2 itu tadi sama yang ini. Pak Tolib. Ini sudah sold out. Mixer sekitar masih di bawah 30 seperti ini. Limusin. Ini masuk ke potong ya, Pak Tolib ya, Pak ya. Ini masuk ke potong. Siap-siap dipotong seperti ini teman-teman. Ini suasana di pasar sapi Gondalegi teman-teman. Masih terbilang cukup agak sepi ya karena hujan tadi. Langsung dibawa pulang. Mungkin, Pak. Yeah.
Oke, nanti kita coba lagi di sebelah sana ya. Nanti ada Simental Malbor, coba kita akan ikuti lagi teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.